Assalamualaikum. Hari ini saya nak sediakan paste kari hijau dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dekat rumah anda. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah cili hijau, kulit limau purut. Kalau tak ada limau purut, boleh pakai limau nipis juga. Saya pakai lengkuas, daun basil, Thai basil, bawang putih, bawang merah, akar ketumbar dan juga serai. Dan ada bahan rempah-rempah dia, kita ada biji ketumbar, kita ada lada putih dan juga ada cumin ataupun jintan putih. Okey, so cara nak buat senang saja. Kita memerlukan dia cara, banyak cara boleh gunakan, sama ada nak menggunakan lesung ataupun nak gunakan blender, tapi saya lebih suka pakai lesung sebab dia tak bahan yang banyak. So anda nak pakai blender, tapi anda kena letak air lah untuk cairkan. Kalau macam ni, sebab saya buat paste, saya nak simpan. Kalau macam nak gunakan kemudian hari, saya boleh gunakan. So kita akan racik-racik dulu dia punya bahan-bahan dia dulu. Cili ni anda nak buang dia punya biji boleh, tak nak buang biji boleh juga, bergantung atas kepedasan dia. Saya guna dalam kurang dalam 10 ke 15 biji bergantung. Kalau rasa nak pedas sikit, buat letak lebih sikit lah cili padi. Akar ketumbar, so kita racik-racikkan juga, senang sikit nak tumbuk nanti. Ini bagi dia punya haruman sedap sangat lah. Saya suka dia punya bawang ketumbar tu. So akar ketumbar, daun basil ni bukan dalam 10 ke 15 helai juga. Daun basil ni bagi aroma juga, bagi aroma dan rasa yang sangat enak lah bagi saya. Saya suka bau daun basil ni. Daun basil ni kita ada serai. Serai kita ambil yang warna purple je, yang atas ni. Serai lebih kurang dalam 3 batang serai. Ini adalah lengkuas. Kita gunakan lengkuas, kita nak cincang kat lengkuas ni, bagi senang untuk kita nak menumbuk nanti. Ini kulit limau purut. Ini bawang putih, bawang putih pula bawang merah. Racik-racik kan, senang untuk kita tumbuk nanti. Ini bawang putih, racik kasar-kasar tak apa, sebab kita akan tumbuk nanti. Bahan last yang saya ada adalah belacan. Ini belacan, pakai sikit sekali, kita pakai kemudian. So kita mulakan, saya tumbuk dulu cili hijau. Okay, masuk dulu cili hijau ni. Kalau anda nak buang biji boleh juga, so kurangkan sikit rasa pedas tu. Kita tumbuk dulu cili hijau, bagi lumat dulu. Masukkan juga basil dulu. Kita masukkan basil. Basil ni akan menambahkan aroma dia, bau sangat-sangat sedap lah basil ni. Pakai Thai basil lah, pakai Thai basil. Okey, dia nampak dia punya dah lumat. Masa ni lah kita masukkan bahan-bahan lain. Saya masuk sikit-sikit dulu, saya masukkan serai dulu. Masukkan lengkuas. Sambil-sambil tu kita boleh letakkan sikit-sikit kita punya herba. Kita pakai ada biji ketumbar, kita letak sikit biji ketumbar. Yang apa ni, serbuk ketumbar. Ini sama dia punya serbuk lada putih. Kita masukkan bawang putih dengan bawang merah tadi. Bahan terakhir yang saya akan masukkan adalah sedikit belacan. Nak bagi flavor dia lah. Dah siap saya punya kari paste hijau ni, kari hijau paste ni. So anda boleh mencuba. Kalau macam anda gunakan ni, boleh gunakan mungkin dalam 2-3 kali, 2-3 hidangan. Anda boleh buat formula, boleh simpan. So menjimatkan masa anda untuk masak sendiri di rumah. Okay? Jangan lupa untuk like, share dan subscribe saya punya channel. Terima kasih.